pencuri yang menggemaskan. Sebuah video viral di Twitter Cina, Weibo, menunjukkan seekor landak yang mencoba kabur dari kantor polisi di Cina bagian timur. Terlihat ada belasan buah ceri yang tertusuk pada duri di punggung landak tersebut. Polisi melihat landak ini mencoba mencuri buah ceri dari pohon ceri di halaman kantor polisi. Saking menggemaskannya, polisi tidak menangkap pencuri cilik ini, tapi justru mengambil beberapa ceri tambahan dan memberikannya pada sang landak. Namun, landak tersebut terlalu takut untuk memakan ceri-ceri tersebut di depan para polisi. Akhirnya, polisi meletakkan ceri-ceri tersebut di punggung sang landak. Sayangnya, ceri tersebut berjatuhan saat sang landak mencoba kabur dan kembali ke sarangnya. Setidaknya, pencuri cilik ini berhasil lolos dari hukuman polisi ya.